Nggak peduli soal seperti ini, seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo, Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena adikmu punya lahan di sana. Saya coba mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi, kosong nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Pertahanan, Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3, macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja? Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Sangat menyakitkan hati para kader-kader Partai Gerindra, sangat menyung perasaan para kader Partai Gerindra. Di situ ada ujaran kebencian, ada upaya mencemarkan nama baik, menghina Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus beliau adalah Menteri Pertahanan, public figure, tokoh panutan, yang dengan pernyataannya Edi Mulyadi itu berpotensi di bawah menimbulkan konflik horizontal.